Halo guys, kembali lagi di channel Underglom. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang champion Blitzcrank. Blitzcrank adalah salah satu champion di LoL Wild Rift yang dikenal sebagai tank support. Lalu bagaimana dengan skill-skillnya? Mari kita bahas. Yang pertama, skill pasif dari Blitzcrank adalah Mana Barrier. Blitzcrank memiliki skill pasif, yaitu dia akan mendapatkan shield yang mampu menyerap damage selama 10 detik jika HP-nya atau nyawanya di bawah 35%. Selanjutnya, skill aktif yang pertama dari Blitzcrank adalah Rocket Grab. Rocket Grab adalah ciri khas dari Blitzcrank, yaitu menarik atau menghook musuh dan memberikan magic damage. Kemudian skill aktif kedua dari Blitzcrank adalah Overdrive, yaitu meningkatkan movement speed sebanyak 70% dan attack speed sebanyak 30% selama 4 detik. Tetapi setelah berakhirnya Overdrive, Blitzcrank akan terkena slow selama 1 detik. Skill aktif ketiga dari Blitzcrank adalah Power Fist. Skill ini seperti menguppercut musuh, membuat musuh stun terangkat ke atas dan mengubah serangan berikutnya menjadi critical. Dan skill ultimate Blitzcrank untuk yang pasif adalah ketika static field cooldown, damage dari Blitzcrank ke musuh yang memiliki tanda akan bertambah. Kemudian untuk skill aktifnya, Blitzcrank akan membuat semacam ledakan listrik, memberikan magic damage ke musuh di area sekitarnya, dan membuat musuh silent selama 0,5 detik. You have slain an enemy. Shut down. Enemy slain. On my way. The magic calls to me.
bottom turret is under attack. Enemy slain. Turret lost. Top turret is under attack. You have slain an enemy. Retreat. Slain. Retreat. I remain focused. The dragon attack Baron. Attack Wait Baron. In fear, fleshling. Slain the dragon. The magic calls to me. Attack Baron. Enemy slain. Killing spree. Retreat. Ally slain. Shut down.